Yes. Tepuk tangan untuk Pras. Selamat malam Balai Kartini. Ya, kayaknya gue gak perlu perkenalan diri. Tapi kalau yang belum kenal, kenalin nama gue Anak Callback. Ya. Yang close mic, dua kali. Puas kalian semua. Tapi semenjak gue close mic, dua kali. Itu teman gue sering menghibur gue. Gue datang ke Padang lagi, dia bilang, Pras gak usah sedih, tenang aja. Gue punya lagu buat lu. Yaudah nyanyiin. Kau call back dan close mic sesuka hatimu. Oh, kejamnya juri padamu. Wow, Padang bengkok. Yeah, tapi gak apa-apa ya. Tapi gue mau cerita sedikit, true story. Kemarin rumah gue kemasukan maling, serius. Jadi malingnya itu sukses ngambil handphone ibu gue. Terus bangunin gue, Pras ada maling, gue uber, dia ngambil handphone nyokap gue. Tapi pas nyampe pagar gue liat ada motor. Dia ngambil handphone tapi ninggalin motor. Serius. Ini kalau kata orang ekonomi namanya sistem tukar tambah. Ngambil handphone tukar sama motor. Serius, itu gua kejar itu larinya kenceng banget. Pas sampai tikungan, lututnya nyampe ke tanah. Oke, sekian dari gua, Pras Teguh.